Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini menggunakan nikmat umur dan nikmat sehat kita. Nawaitu kita, tujuan kita, kita ingin memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah, rangkaian kegiatan kita hari ini, mudah-mudahan seluruhnya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat serta kepada seluruh pengikut beliau hadirin jemaah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya kebetulan yang pertama dulu saya ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar SMK Negeri 3 hari ini berkenan mengundang untuk sama-sama bersilaturahim, diberikan amanah untuk menyampaikan tausiah dalam kegiatan Isra dan Mi'raj. Saya ini seringkali diminta mengisi pengajian anak-anak TK dan anak-anak madrasah. Tapi tahun ini saya mulai tidak menerima lagi. Ketika diminta untuk mengisi pengajian di TK, pengajian di sekolah dasar, saya tidak terima lagi. Kenapa? Karena terus terang beban ceramah di SD dan TK itu luar biasa. Kadang-kadang saya ceramah, di belakang juga ceramah. Saya yakin yang di sini beda dengan anak TK. Pasti beda. Masa anak TK sudah kumisan? Gak mungkin dong. Bedanya anak TK dengan anak-anak SMK, kalau anak TK ustadznya ceramah masih bisa bicara, kalau anak SMK masih bicara berarti tubuhnya anak SMA, otaknya anak. Saya mau lihat dulu, mau lihat-lihat anak TK dulu. Sudah siap? Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, ada sebuah dialog yang menarik antara Rasulullah dengan sahabat. Pernah terjadi percakapan antara baginda Rasulullah dengan sahabat-sahabat beliau. Rasulullah pernah bertanya dengan sahabat, "Wahai sahabatku," kata Rasulullah, "siapakah orang beriman yang paling baik menurut kalian? Siapa di antara kalian, menurut kalian, pendapat kalian, orang yang beriman paling baik?" Sahabat yang hadir pada pertemuan itu, hadirin yang dimuliakan Allah, memberikan jawaban yang macam-macam. Ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh sahabat ketika Rasul bertanya, "Wahai sahabatku," kata Rasulullah, "siapa orang yang beriman yang paling baik di mata Allah?" Ada yang jawab, "Ya Rasul, iman yang baik itu imannya para malaikat." Rasulullah tidak menyalahkan. Benar, kata Rasulullah, malaikat imannya bagus. Tapi wajar malaikat itu imannya bagus. Kenapa wajar? Malaikat itu tidak diberikan nafsu oleh Allah sehingga kecenderungan dia untuk maksiat tidak ada. Pernah dengar malaikat Ridwan selingkuh? Belum. Tahu kalau Ridwan pernah kalah. Enggak ada kita pernah dengar malaikat Ridwan selingkuh, malaikat Jibril korupsi ayat. Ini ayat bagus, kagak usah disampaikan deh sama Rasulullah. Kagak pernah tuh. Karena malaikat tidak diberikan kecenderungan untuk maksiat, oleh karena itu dia hanya taat dan patuh kepada Allah. Kata Nabi, wajar tuh malaikat tuh imannya bagus karena malaikat tidak diberikan nafsu oleh Allah. Lalu ada lagi yang bilang, "Ya Rasulullah, iman yang baik, iman yang bagus, iman yang sempurna wahai baginda Rasulullah adalah imannya para nabi dan rasul." Kata Nabi, benar.
Tapi wajar Nabi dan Rasul itu imannya bagus, karena Nabi dan Rasul itu orang pilihan, bukan orang sembarangan. Nabi dan Rasul itu diberikan wahyu, kalau dia salah sedikit ditegur tuh oleh wahyu. Nabi dan Rasul dia punya mukjizat, dia punya kelebihan. Oh banyak tuh. Kalau Rasulullah apa mukjizatnya? Isra Mi'raj mukjizatnya Rasulullah. Apalagi mukjizatnya Rasulullah. Rasulullah itu dari jari telunjuknya bisa mengeluarkan air. Ya kan aku bisa. Ada payung galun di palangkane. Habis tenyoko ini jangan. Tapi ini empat dia tertawa namanya. Itu mukjizatnya Rasulullah. Kalau Pak Haji Jai ini biar 2 hari 2 malam karena keluar banyunya ini. Itu mukjizat. Para rasul diberikan kelebihan oleh Allah. Para rasul diberikan mukjizat oleh Allah. Isra Mi'raj mukjizatnya Rasulullah. Jari keluar air mukjizatnya Rasulullah. Nabi Isa apa mukjizat Nabi Isa? Bisa menghidupkan orang mati dan bisa bicara dengan orang mati. Coba pun aku bisa menghidupi orang mati. Bahkan orang mandi ibu hidup bahkan mayat. Bahkan ya kalau orang mayat kalau ini. Untungnya tuh aku kan bisa mematikan orang mati. Kan bisa menghidupi orang mati, dan hanya bisa. Ini Nabi Isa diberikan kelebihan. Maka kata Rasul, wajar para nabi itu imannya baik. Dia orang pilihan. Dia diberikan wahyu oleh Allah. Dia diberikan mukjizat oleh Allah. Dua kali sudah menjawab, belum benar jawabannya. Lalu ada yang mau ucap lagi, ya Rasul, iman yang bagus itu imannya kami para sahabat yang hidup semasa kamu hidup. Ah, ya Nabi wajar perempuan ikam itu imannya bagus. Kenapa? Buat ikam tu kan hidup semasa aku hidup. Mun ikam pada tahu ikam bertakun dua aku. Bila ikam salah ikam kutagur. Jadi wajar pembuahan ikam tu imannya baik. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu semuanya. Itu ada backgroundnya di belakang bu. Berarti dengar yang di belakang tu, saya suka kalau mau dengar. Ya, kadang-kadang tuh ada anak SMK begitu selesai kegiatan Isra Mi'raj pulang ke rumah ditanya mamanya, Ustaz Tajuddin tadi ngomong apa? Aku gak ada tahu. Kadang dari bang ya, padahal Ustaznya kayak ini sudah urat lehernya lah. Dikira tadi hebat hebat tuh jangan ngomong nih. Soalnya mama dahkan urat leher pian lu kayak ini Ustaznya sudah. Pikiran tadi mama dahi hebat cara makian kan ada soalnya buat leher pian apa ini sudah. Oke lanjut ya. Lalu Nabi bilang, Nabi yang jawab, jamaah aqwamun fi aslabir rijali ya'tuna min ba'di yu'minu bi walam yarani. Iman yang bagus ujar Nabi, iman yang baik ujar Nabi, imannya orang yang hidup sesudah aku hidup, tidak pernah melihat aku, tidak pernah menyaksikan batang tubuhku, tidak pernah mendengar suaraku, tapi dia beriman kepadaku. Ayo, Nabi Isra Mi'raj ini bukti iman kita kepada Rasulullah. Datang kita ke sini, hadir kita ke sini, padahal kita tidak pernah dengar cerita Isra Mi'raj ini dari mulutnya Rasulullah. Kita termasuk orang yang dipuji oleh Rasulullah. Alhamdulillah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ada anak TK mulai ngomong. Hati-hati ya. Karena mohon maaf, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di yaumil akhir nanti, kata surah Yasin, mulut mereka akan dikunci oleh Allah, yang akan bercerita tangannya, yang akan jadi saksi telinganya, yang akan jadi saksi batang tubuhnya. Nambah pandir di sini kaina, tangannya berkisah di hadapan Allah. Kemarin yang tahulah ya Allah, waktu Ustaz Tajuddin bapandir tuh, muntungnya bapandir tarus, ujar batisnya, nah, ya.
Yang penting aku sudah memadahi, tidak ada masih risiko tanggung sendiri. Alhamdulillah. Cerita Isra Mi'raj. Aku senang. Kenapa aku ngambil kursi karena mau duduk di bawah? Karena punya pengalaman yang gak bagus. Pernah aku ceramah kayak gini nih. Duduk ceramah. Jadi ada ibu-ibunya rupanya orangnya terlambat sedikit mau. Begitu aku lucu, apa bilang beliau? How? Bu, saya bilang. Ibu bilang how, saya tersinggung. Kenapa usah tersinggung? Saya kan ustaz, bu. Ibu kagak layak bilang how. Yang benar apa ustaz? Wow. Ustaz mau diajak bahasa Inggris, bu. Saya bilang saya ceramah. Yang benar, wow. Saya lanjut. Lanjut. Bisa tertib ya. Alhamdulillah. Sebelum Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, sebelum kita bicara tentang salat, saya baru hari ini lihat contoh salat seperti Pak Haji tadi itu. Nah, mengikuti polpik ujung dua lah. Amun nang ini masih tengkok popine. Nang ini masih, amun nang ini napas. Weh, itu kan ada apa di kitab nih toh. Bisa menasin baulah itu bisa toh. Ya Allah. Ujung dua lah. Nang ini napas sebutin nang ini. Kecuali bukan lemahan ini hanya kerana mana bisa dimikok kena? Tahu lah ikan bengkok bengkok. Kisah bengkok tahu lah. Pernah dengar cerita bengkok? Ada bu guru, ada pak guru ngasih tahu muridnya. Jamaah. Pak guru ngasih tahu muridnya. Eh, kau cinta rasul ya? Iya. Kau sayang rasul ya? Iya. Kalau kau cinta rasul, kau masuk surga, pingin. Syaratnya apa, Pak Ustaz? Syaratnya ikutin kebiasaan hidup rasul. Apa contohnya, Pak Ustaz? Kalau kencing, enggak boleh berdiri. Oh, itu anak laki-laki. Enggak boleh. Bakal mihdoh, bak duduk. Jangan kencing berdiri. Itu sunahnya rasul. Kau enggak boleh kencing berdiri. Hei, jangan muridnya. Iyalah Pak Guru. Mungkin Pak Guru. Rupanya guru ini mau unjun gue tulang mau unjun nambahin murid. Guru ini mau unjun gue murid. Naik sepeda motor. Neng. Rupanya sih tidak pernah makan nih. Kali ingat, emang ada aku lah dari aja sih deh. Aku anak pinggir sungai sih lah. Napa Pak? Nama kami. Itu kami sih deh. Tuh. Kita guru lagi muridnya. Ay Bapak. Kami berdiri. Mau biar pian nabi kada suah kencing berdiri. Mendengar ditakut murid tuh dok sih. Ditakutnya pulang, mulai murid bunda. Apa ujian murid? Ay bapak, ujian bapak kan kamu pulang. Pian mbak kami pakai menghadap kiblat. Ujian ke bapak deh, mana ikut tau? Ke masjid pakai arah sana. Pian mbak kami arah sana. Aja sih dan ikam salah. Aku kada menghadap kiblat kada makan eh. Kenapa nya kada aja muridnya? Nyata benar. Kiblat ke sana, pian kami ke sana kada. Apa aja sih dan? Kok bisa kada Pak? Ampun gua kubi lo kakak. Itu kan tadi belok tadi. Gara-gara belok tak. Bila ada nama latihan ini bakal menghadap kiblat berarti di belokannya Pak. Oh ini biasa kita. Allah. Kamu jangan kali belokan ya Pak. Oke. Lanjut tepuk tangan dulu semuanya. Kita ini kita santai-santai saja. Saya kalau bicara terlalu serius nanti kasihan kalian. Nah, santai. Ada dua hal, ingat baik-baik. Ini manfaatnya. Hadir ke majelis ilmu itu dengar ilmu. Ada dua hal. Keren. Ada dua hal yang melatar belakangi mengapa Rasulullah itu di Isra dan di Mi'rajkan. Ada dua penyebab mengapa Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan. Berapa? Dua. Berapa? Dua. Alhamdulillah. Satu. Dengar baik. Satu tahun, nah belum lah, itu yang nomor dua saja.
Yang pertama sebelum Isra dan Mi'raj, itu di dalam kitab Darbir itu disebutkan, dijelaskan bahwa sebelum Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah, terjadi sebuah peristiwa, sebuah kejadian. Itu langit dengan bumi lagi bertengkar. Langit dan bumi itu lagi berdebat. Masing-masing merasa dirinya paling mulia, masing-masing merasa dirinya paling hebat. Ujar langit, bumi, harap aku mereka. Ujar bumi yang apa enggak yang harap ikan. Ikan merasa harap pada aku. Ujar langit, harap aku bumi yang mereka. Ujar bumi, kata aku. Harap bumi yang Allah. Ujar langit, nah sekarang ikan yang merasa harap pada aku tadi. Ah, ujar bumi, aku buktikanlah bahwa harap aku pada ikan. Wadah aku ada hutan, wadah aku ada gunung, wadah aku ada laut, wadah ikan kada ada. Kada ada, ada ikan itu. Ah, ujar langit, bujur raya aku kada ada itu. Tapi ikan pun kada ada baisi, nah aku baisi. Ujar bumi, sambat. Wadah aku ada bulan, wadah aku ada bintang, ada aku ada matahari. Nah, ikan kan bisa, ikan ada bulan guritmu aja. Ada bulan. Ya Allah. Skornya 1-1. Sama-sama sombong kali. Ah, jadumnya aku ada lagi. Yang aku ingin tunjukkan kelebihanku yang kau tidak punya. Ujar langit sambat, kenapa? Ujarnya bumi, wadah aku ada baitullah. Tempat sujud hamba-hamba Allah yang ada di permukaan bumi. Ujar langit, aku ingin baisi baitul makmur, tempat sujudnya para malaikat. Skornya 2-2. Enggak dua ada skornya. Sampai berapa pas skornya? Kesalah buah. Skornya ya Allah. Akhirnya apa? Bumi berkata, langit, aku punya satu kelebihan yang kau tidak punya, yang apabila kau kesebut, nampak kerendahanmu daripada aku. Ujar bumi, kalau ujar langit sambat pernah, apa karena harap nang sebutin itu, nang sebutin itu kenapa? Nah ikan merasa harap pada aku itu kenapa? Disambatnya oleh bumi, di wadah aku ada Habibullah, di wadah aku ada Muhammad kekasih Allah, di wadah ikan kagak ada. Mendengar itu lalulah sedih. Dalam riwayat, bumi langit bermunajat kepada Allah, ya Allah ya Karim, mohon agar hambamu yang mulia itu diangkat ke langit. Dikabulkan oleh Allah, terjadilah peristiwa Isra wal apa tadi? Isra wal Isra perjalanan mendatar, Mi'raj perjalanan naik ke atas langit. Allah mengabulkan doanya langit. Apa Ustaz Tajuddin pelajarannya dari cerita perdebatan antara langit dan bumi yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj? Anak SMK Anda hadir harus bisa mengambil manfaat. Manfaatnya apa? Nomor satu, hidup kada boleh sombong. Paham? Paham? Hidup jangan sombong, karena semua yang kita punya adalah milik Allah. Semua kelebihan kita punya Allah. Kita cuma dititipin. Benar apa enggak? Jangan sombong. Iblis diusir Allah dari surga gara-gara apa? Fir'aun ditenggelamkan Allah di tengah laut gara-gara apa? Karun ditenggelamkan Allah di perut bumi gara-gara apa? Enggak ada orang sombong dimuliakan oleh Allah. Makanya hidup kada boleh sombong. Mbak isi emas hanya 2 gram di jari, mengawai taksi, taksi. Buat orang itu mengawai taksi, taksi, taksi. Polisi di Mbak isi emas 2 gram, taksi. Sombong banget. Emas 2 gram disombongkan. Jangan sombong, karena sombong dilaknat oleh Allah, karena sombong dibenci oleh Allah. Maka dari Isra Mi'raj, pembelajaran yang bisa kalian ambil, hikmah yang bisa kalian terapkan dalam hidup kalian, jangan pernah sombong dalam hidup.
lihat tuh salah satu jemaah itu menerapkan prinsip hidup tidak boleh sombong. Yang datang tukang beca, salat jamaah dia datang duluan, dia di depan. Yang nomor dua tukang pentol datang, baris nomor dua. Gubernur datang, kagak boleh. Eh, mau dikam ke belakangan. Dalam salat jamaah begitu. Salat jamaah, ngajarin orang hidup jangan sombong, hargai itu orang lain. Anda datang belakangan, Anda harus ke belakang. Jangan ngotot minta ke depan. Allahu Akbar. Tanda apa? Tanda orang gak boleh sombong. Yang berhak sombong hanya Allah. Ini supaya diberi nilai 10 matematika. Berapa nilai kamu? 10. Pintar gue ikam lah. Aku minta sana di par, dalam parut sudah pintar. Lihat tuh, yang namanya milik Allah, semua titipan Allah, kapan Allah ngambil, kagak bisa tuh kita nahan. Bisa gak nahan? Kalau mobil milik siapa? Milik siapa tuh mobil? Milik Allah. Kalau Allah ngambil, kagak bisa nahan. Uang kagak punya, mobil kejual. Mobil milik Allah. Mobil milik Allah. Semua milik Allah. Hari ini milik kita, Bu. Besok bisa jadi milik orang lain. Hari ini tanah kita, besok bisa jadi tanah orang. Ya kan? Hari ini mobil kita, besok bisa jadi mobil orang. Hari ini emas kita, besok bisa jadi emas orang. Hari ini suami kita. Ibu Hanika banyak hot balum ada laki bang. Aku tiga enam jersey. Kamu yang satu tuh Aina dulu. Artinya apa? Hari ini kita paling mulia, besok bisa menjadi hina. Mudah tuh bagi Allah. Dulu pejabat dipuji-puji orang, disanjung-sanjung orang, kena kasus korupsi dihinakan oleh Allah. Gampang tuh bagi Allah. Benar apa benar? Hidup jangan sombong. Hidup jangan sombong. Karena apapun yang kalian punya, kelebihan yang kalian miliki, kecerdasan, batan tubuh yang sempurna, itu semua milik Allah. Uma bungasnya ikam lah. Kami ini sudah keturunan orang bungas. Pelalu gua yang ada. Jangan sombong. Jangan sombong. Jangan berjalan di muka bumi kulit dengan sombong. Allah murka, Allah marah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, yang layak sombong itu Allah. Karena Allah maha sempurna, kita memiliki sesuatu yang semuanya hanya titipan dari Allah. Jangan sombong, ya Allah. Bakawan aja memilih-milih si sombong nih. Kenapa ikam kada mau bakawan dua itu? Ada level. Masih sombong. Ya Allah. Terlalu. Ya, jangan begitu ya. Siap menerapkan ilmu Isra Mi'raj? Hidup jangan sombong. Mentang-mentang HP-nya baru. Sombong. Satu. Dua. Sebelum Isra Mi'raj, itu baru satu tuh. Sebelum Isra Mi'raj ada latar belakang yang nomor dua. Tadi latar belakang nomor satu, dialog antara langit dengan bumi. Mereka merasa dirinya paling hebat, pembelajarannya hidup tidak boleh. Paham? Siap menerapkan itu? Insya Allah. Jadi belakang, ramai nih.
Makanya saya duduk begini, saya lihat tuh yang di belakang. Nanti saya jadi saksi di hadapan Allah. Kalau ibu-ibu kan kata dia, saya lihat tuh yang belakang main HP, tuh yang belakang lagi ngobrol dengan yang di samping. Saya lihat. Yang penting saya udah ngasih tahu. Yang kedua, sebelum Isra Mi'raj terjadi, yang kedua latar belakangnya. Woi jamaah. Alhamdulillah. Yang kedua, latar belakangnya apa Ustaz Tajuddin? Satu tahun sebelum Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan itu, Rasulullah lagi dapat ujian dari Allah. Lagi dapat cobaan tuh dari Allah. Apa ujiannya? Apa cobaannya? Rasul ditinggal wafat dua orang yang sangat beliau sayangi. Satu Abu Thalib, satunya Siti. Siti Maimunah apa Siti Khadijah? Siti. Siti Khadijah orang mana? Orang berapa? Eh? Masya Allah. Masya Allah. Itu kalau Siti Khadijah orang berapa? Itu Khadijah zaman now. Itu orang zaman bahari, zaman bahula. Dua orang ini sangat menyayangi Rasulullah. Dua orang ini banyak berkorban untuk Rasulullah. Dua orang ini berjuang membantu perjuangannya Rasulullah. Satu tahun sebelum Rasulullah meninggal, sebelum Rasul di Isra dan dimiratkan oleh Allah, nambah dua ini meninggal. Jadi kayak itulah aku menyembah perempuan nikah. Ada istilah-istilah yang di situ ada sopan santunnya. Jadi bila tuan guru sebutnya wafat, sebutnya meninggal, bila kawan meninggal, ya Allah. Itu bagus, ngarannya adab dalam bicara. Jangan, kawan kau kan mati. Begitu menyambat kucing, kucingku kan telah meninggal dunia. Ya. Kalau kawan mati, kucing meninggal dunia. Iya kok, ini gak ada, ya, kawanku mati, iya kah, ya. Kucingku meninggal dunia. Paling itu, ya Allah, salah benar itu. Kurang adab dalam bicara. Anak SMKN 1 ngerti adab. Tiga. Alhamdulillah, SMK 3 ya. Saya SMK 1 terus karena ingat Pak Haji Zaini ini ya. Alhamdulillah. Yang kedua latar belakangnya karena Rasulullah itu ditinggal dua orang yang sangat beliau cintai. Yang pertama Abu Thalib, yang kedua Siti Khadijah. Ini Rasulullah. Ustaz Tajuddin, lalu apa pelajaran dasar ulun pian nangisai itu untuk apa manfaatnya peristiwa Isra Mi'raj itu dihubung-hubungkan dengan meninggalnya Khadijah? Abu Thalib, apa hikmahnya? Apa manfaatnya? Hikmahnya, jadilah orang seperti Abu Thalib dan Siti Khadijah. Ketika dia meninggal dunia, yang hidup pasti ingat dengan beliau. Kita tuh kayak itu. Dimana kita bagana, orang senang dengan kita. Kita sekolah pindah dari sini, kita tamat dari sini, guru kita bawa ucap, nyaman jua lah waktu ini ada bahari di sini. Kadang alih kan menyuruh inyan itu. Itu Khadijah itu Tu Abu Thalib, amun guru sampai gocap, udah hari nyala kas keluar di sini. Tu Abu Lahab nih tu. Ya Allah. Jadilah seperti Siti Khadijah, jadilah seperti Abu Thalib. Kita enggak ada, kita udah pergi. Orang selalu ingat dengan kita karena kita suka menanamkan kebaikan dengan orang lain. Paham? Manusia ini nakai dua macam ya, manusia wajib dan manusia haram. Manusia ini dua macam ya, manusia wajib, manusia haram. Apa Ustaz Tajuddin manusia wajib tuh? Manusia wajib tuh definisinya inya ada orang suka, inya kadada orang sakit hati. Itu manusia wajib nih tuh, itu Khadijah nih tuh, itu Abu Thalib nih tuh. Begitu dia di sini orang senangnya luar biasa, gurunya bahagia luar biasa, sahabatnya luar biasa senang. Begitu dia pindah sekolah, orang pada sakit hatinya. Itu yang pindah sekolah manusia wajib. Manusia haram kan? Manusia haram tuh kita ada orang sakit hati, kita pindah orang selamat kan? Kan haram itu. Nih, kita ada orang sakit hati, kita pindah. Syukur. Ini sudah ada lagi di sini. Amun duit tuh dia aja hilang lihnya tuh pak. Jadilah manusia wajib. Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Kalian minimal rahmat dalam lingkungan.
di rumah mama tuh bahagia bila ikam ada. Jangan mama nih bau cap nyaman jualah pun kakak nih kada ada di rumah. Amun kakak nih ada di rumah kau iya mana menyuruh kita harus. Ya. Nah sebaliknya. Ading bapak dirga itu berarti kakaknya itu balak buat keluarga. Nah, hati-hati ya. Paham? Paham? Nomor dua apa artinya? Harus menjadi manfaat hidup ini bagi orang. Harus bisa-bisa jadi manfaat buat orang lain. Itu hikmah Isra. Nah dua. Capek saya nih megang itu. Aku megang ini. Nih. Paling takut. Kenapa? Karena aku punya kenangan yang gak bagus. Megang mikrofon yang kepalanya ganang ini. Tahu gak mereka? Gara-garanya apa? Saya pernah ceramah di pengajian di Bibu. Makai mikrofon ganang kepala itu. Ini. Duduk, perhatian asik ceramah, pukul kepalanya. Kepalanya dingin, pukul, lepas, sadar aku mencari ikan, terdapat. Katanya ada yang ibu nama ucap, sesat aja deh. Badiri bangki anda ulo, tapi gak masuk ke dalam tapi itu ya. Jadi tawa tuh. Jangan ya Ustaz, kalau pina di kantong pian kan bagus dua. Kalau pina di sorban pian bagus dua nih kada. Kalau pina dalam kafe. Maka juga yang ini lah. Yang ini bisa benar menyimpan anak-anak kok. Jadi kalau kan ini gugur hasil. Oh iya, 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 kalau iya sudah. Lanjut. Satu. Hidup jangan sombong. Hidup memberikan manfaat bagi orang. Nah, oleh-oleh Isra Mi'raj tadi digambarkan oleh Pak Munawas. Oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu adalah salat. Saking hebatnya salat. Puasa cukup Jibril yang antar. Haji cukup Jibril yang antar. Tapi ketika salat Jibril kagak nganter. Rasul langsung ambil. Ini mulianya salat. Salat itu jamaah. Ketawa juga. Salat itu raisul ibadah. Salat itu pemimpin ibadah. Ibarat jimatan tubuhmu. Salat itu posisinya kepala. You understand? Yes. Salatmu dalam agama posisinya bagaikan kepala di batang tubuhmu. Saya mau tanya, orang kagak punya lah hidup apa tidak? Hidup. Orang punya kepala masih hidup apa tidak? Hidup. Orang punya kepala. Gak punya tangan, gak punya kaki, tapi punya kepala masih hidup. Tapi biar ada tangannya, ada batisnya, ada kepalanya. Bukan lagi. Yang di muka cuma, biar aku nggak isi latihan yang tadi kepalanya. Untung. Atau ada kepalanya sih. Nah, tangannya ada, batisnya ada, berarti posisinya luar biasa. Seperti itulah posisi salat. Kurang biar puasa, biar majakat, biar bahaji. Amun kada mau puasa, amun kada mau sembahyang. Amun kada sembahyang tuh kayaknya sama dengan batang tubuh menghadap Allah kada bakal malah. Tidak ampun lah, kada bakal malah. Tidak ampun lah, tidak ampun lah. Baik sih kalau melatihan maka tidak kapal aja. Hantu. Ulun ustaznya justru ini ada kepalanya tuh anak ulun makalane. Bisa ini aja kerja. Raisul ibadah, pemimpin ibadah. Salat. Jadi jangan pernah salat tuh ditinggalkan. Belajar bujur-bujur. Masa anak SMA begini gak pernah belajar salat.
anak SMA ini sudah harus ngerti salat, bukan hanya sekedar gerakannya, bacaannya pun harus ngerti. Ini ada anak SMA, sebayangnya salah. Kurang bacaannya apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada tuh anak SMA di sana. Kagak pernah belajar. Kagak pernah mau apa? Baca doa kita, maka sudah salah nyarin apa. Inna salati wa susuki. Mantang-mantang tukang bengkel motor di bawah dalam salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya kada? Inna salati wa susuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Belajar. Masa seusia begini kalau bisa salat, masa seusia begini salatnya masih belum sempurna. Ini belum lagi baca ayat. Ayat dalam salat itu walaupun sunat tapi bagus dibaca dan diusahakan jangan ditebak malaikat ayatnya. Aku ngintungin Tuhan. Subuh kuliah yur kafirun kuhullah. Yur kuliah kuhullah. Maghrib kuliah kuhullah. Kuliah anak senang bisa ujar malaikat laki dua atlet. Ada usaha ditunggui pasti kuliah. Ya Allah, tapi ada kisah anak SMK nih sama yang ketiga. Yes. Sama yang ketiga, mau jadi imam bagus suaranya. Allahu Akbar. Ujar kawan nomor 2 nih mantap. Ujar saya kok nyanapannya mantap, pasti kuliah kira. Pasti kuliah kan kalau Allah. Nanti mukanya imam memang gatal. Ujar nanti balas gilalah. Ujar nang beduk nang saikungnya. Ada, aku takut ini tuh kare. Ujar nang saikungnya bertaruhan. Sambahnya aja bertaruhan. Nah, 100 ribuan nah. Pasti nak kuliah pun Allah. Ayo ujar kawan nang saikung, ayo. Ujar nang muka, aduh kasihan kawan nang saikung kalah kami ya. Tapi nanti masih ayat dulu. Akhirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak dulu jangan kalahnya. Yang saya hitungnya ayat masa butingnya dulu. Bila lu bilang ayat saya butingnya tu kul huwallah, ayatnya aku bayar. Tapi bila ayat saya butingnya lain kul huwallah, aku nangtong. Ikam kan tadi menyambat pasti kul ya kul huwallah. Lihatin nomor 2. Bahasa sujud rukuk bismillahirrahmanirrahim. Walamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Yang kalah. Qul huwallah kalah. Tuh, bayar sambah yang maghrib berpikir nih. Makanya dia imam langganan sudah. Artinya kan ada lagi nama gantinya nih. Berpikir ini inilah. Bisa kayaknya aku maghrib bertaruhan pula kawan ku. Duit pacar 200 ribu ya kalah ya Allah ya. Akhirnya berpikir aku ngapal ayat aja sudah. Aku mencari ayat yang lain aja. Masa aku kagak bisa. Aku cari surah terpendek. Apa surah terpendek? Inna Mujur bayi anak maghrib hanya dia takbir. Allahu Akbar. Jangan belakang wanita lagi. Jangan sekong ayunya. Ada mungkin kawanku nih sampai mencelakakan lawanku. Masa aku dua kali kalah. Ujian nanti bukan jadi imam dalam hatinya. Bujur ikam. Bujur ikam. Hari ini kemana? Akhirnya rakaat pertama masih kuliah. Kita tunggu aja kawannya. Pasti kuliah pulang. Kada aja kawan. Jadi ada di muka. Hari ini ikam nanggulah. Bismillahirrahmanirrahim. Nang sebelumnya mendengar kol-kol ni toh. Soalnya lain keluarnya. Inna. Nah. Ayo, ayo. Inna, keluarnya.
lalu bandar pas sembahyang aja bertaruhan. Tapi naaran mah hafal yuk sembahyang subuh sampai ke asar kan sehari aja kelak. Rupanya hafalannya ini tersalah. Ada orang kalau inna a'tayna kal sar pasal wabi kawan har inna sani akar wal inna sehari jam hafalnya lu salah inna antep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.